Perkenalkan, namaku Lia Haryati. Aku adalah seorang guru honorer. Setiap hari, aku berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki melewati bukit, sawahan, dan melintasi sungai. Meskipun gajiku kecil, aku tetap semangat menjalani semua ini demi anak-anak didikku dan demi berbakti pada nusa dan bangsa. Meskipun kadang terlintas dalam pikirku untuk mencari pekerjaan lain yang lebih besar gajinya. Tapi aku tak tega untuk meninggalkan anak-anak didikku, karena kalau bukan aku yang mendidik mereka, yang peduli kepada mereka, mau siapa lagi? Aku hanya perlu sabar dan ikhlas menjalaninya. Thank you.
lagi. Di sini ibu sudah dengar ada tentang bangun datar, ya. Tapi ada nyanyinya. Mau nyanyi sama-sama? Mau. Yang tahu lagu menanam jagung? Tahu. Bedanya seperti itu. Nah, teman-teman, sudah kami dulu ya. Mari bentuk bidang yang datar, persegi panjang dan segitiga. Ada lingkaran, jajaran lendang, telah ketupat dan trapesium. Sisi yang sama, si wujud sanggar itu namanya Zat. Zat. Ya. Daripada kamu kerja jadi guru di sini, penghasilannya nggak seberapa, dikit kan? Ini ikut aku ke Jakarta, gajinya juga lebih gede, hampir 3 jutaan lah. Itu tuh belum sama bonusnya tahu. Sekian dulu pelajaran dari ibu untuk matematika. Sekarang kalian boleh istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya. Ini kan honor bulan ini. Biasanya kan ibu menerima 300.000, tapi sekarang ibu punya utang 200.000, jadi sisanya cuma 100.000. Nggak apa-apa. Makasih, Bu. Bu, ada apa ngelamun aja? Ya, Bu, ini saya lagi ada masalah. Udah sini. Ada apa? Ada apa, Bu? Ini, Bu. Saya udah dapat honor dari bapak, ya. Tapi dipotong kan 200.000. Mana di rumah anak saya nangis terus tiap hari di sekolah baru. Kasian, ibu sakit. Tapi gimana, ibu? Ada uang itu nggak? Kan ibu tahu sendiri kita sama-sama guru honor, gaji segitu-gitunya. Kasian anak saya. Ya udah gini aja, Bu. Kan ada itu apa yang jualan kredit tuh yang 3 bulan. Udah beli di situ aja. Takut enggak kebayar, Bu. Nanti aja lah kalau ada tambahan, mudah-mudahan anak saya bisa lupa dulu. Nangis terus nantinya gimana? Gimana? Saya juga enggak bisa bantu. Ya mudah-mudahan tambahannya nanti aja gini. Doanya dia. Ya, amin. Kita sama-sama dapat rezeki ya, Bu. Bu, ini ada surat dari Majalengka. Surat itu surat lulus sertifikasi. Ibu kan dulu itu ikutan PTG di Surabaya. Hah, alhamdulillah, saya lulus, Bu. Berarti ini permasalahan Ibu akan segera teratasi. Ya. Jangan melamun terus. Nanti Ibu gajinya nambah dari sekolah ada, terus dari
Kemenak ada gaji sertifikasi, satu bulannya 1,5 juta. Iya Bu, alhamdulillah. Ini buat kesabaranku.